Tasty porridge. Oh, ada. Tasty porridge sedap sangat ke dia punya bubur. Tapi macam korang nampak lah kan, macam korang nampak order tak masuk lagi. So minggu ni order macam mana ni? Aku tanya ni sebab aku nak post hari ni juga video ni. So kalau korang jawab kan, so yeah, dia masih lagi baru lah kata kan. So macam mana ni? Dalam minggu ni, minggu lepas order macam mana ni? Laju ke? Ke emang macam aku tu mas, order tak ada lagi ni. Nampak gaya macam slow kan. Eh, lama tak sedap. Ni macam tak ingat ni macam mana rasanya order memasuki ruang udara. One pathetic sob story later. Alhamdulillah kan, order dah masuk kan. Aku sembang masuk tadi, aku tekan dia macam lag-lag kan. Sebab aku tak tutup aku tak tutup dark mode kan. Jadi dia macam lelek-lelek sikit je lah. Aku tak nampak order kat mana. So okay, kita pergi ambil jap. Order ni TPD je. Order tu berharga RM10 kan. RM10, RM9.5. Aku rasa lah. Dah collect. Agak lama jugalah menunggu. Tak ada kata dah sampai pick up tu, tak ada lah. Tunggu juga lah kan. Hei, lama-lama tak kena sidai ni kan? Tak selalu kena sidai macam ni kan? Boleh lah dalam ada juga lah 8 minit juga lah ada, confirm. So, order ni RM9.50 sejauh 8.7 8 kilo RM9, boleh lah untuk order yang pertama ni kan? Alright kan? So, gila, lama tak sedap. Harap korang semua okey lah. So, kita kena okay. So, without further ado kan, without further ado, kita pergi menghantar dulu order yang pertama. Yang pertama ni kan, pertama for everything, you know. Without further ado, let's go. Alhamdulillah, order tak putus. Kena express eh. Aku on the way lagi ni, lagi apa kata dia, 1 kilo sebenarnya. Lagi 900 meter aku nak sampai rumah customer ni. Masuk order yang kedua, Great Express. Lama tak ambil Great Express. Aku rasa macam aku nak ambil Great Express yang jauh-jauh sikit eh. Aku tak tengok lah berapa jauh tadi kan, yang order yang kedua ni kan. Tapi aku rasa macam aku nak jalan jauh sikit lah. Rasa-rasa. Tengok macam mana. So, okay kan, kita pergi hantar sekejap. Tak sampai ni. So, tak payahlah. Payah stop kan record kan. Korang ikut aku hantar terus sebab dekat sangat ni. Jalan ni kan, aku tak ada hantar tau jalan ni. Cuma jalan ni kan, kalau waktu puncak lah, waktu dia jam. Oh, memang penat main sini kan. Dia punya jam tu kan, jalan dia sempit-sempit tau. Walaupun kau sebagai motor, kau tak boleh nak. Tak boleh nak celah sangat. Itu problem dia. Memang tak ada celah sangat. Dia kalau jam tak ada macam ni kan. Dia kalau jam kan memang kau-kau punya. Tak ada ruang langsung nak gerak kan. Korang kena main dekat tengah-tengah tu yang double line tu. Tapi yelah, Tuhan dia pun ada kereta juga. Fill up lagi. Jump. Yes. Sorry kan, aku nak minta maaf lagi lah. Aku nak minta maaf sekali lagi lah kan. Aku tak ada video lama kan. Sampai 2 minggu tak ada video. Kalau kata ada yang menunggu tu, aku minta maaf lah. Ada video dan draft. Tapi aku rasa aku tak nak post lah. Sebab aku tak rasa video tu berkualiti tau. Jadi aku tak post lah. Right.
Joan. Ha? Joan. Joan lah. Ha, Joan. Oh, okey. Okey. Alright, alhamdulillah settle. Oh. So Great Express ni pun RM9. Great Express pun RM9. Sebelum bursa warung bistro ni makanan ni. Warung bistro macam mana ambil ke? Ni kat bucu tu ke? 1 kilo. Aku rasa warung bistro ni kat bucu. Dah, tak ingat. Selalu juga main area stair sini. Depan lagi lah. Ada macam banyak kedai-kedai kan. Dari kat sini kuasa yang macam perindustrian ni kan. Jadi payah sikit lah. Tak ada order kat sini. So ok kan, kita 900 meter. Ok lah, kita pergi ambil kan. Kita pergi ambil je order yang kedua ni kan. Alhamdulillah order tak putus. Alhamdulillah, syukuran. Alright, let's go. Without further ado, let's go gang, let's go. 1 minute later. Menghampiri gang. Jangan ambil lah. Ini kedai. Mungkin setiap kedai lah. Kedai pengingat-pengingat apa dah ambil kan. Tak ada ni. Nak ingat lah kalau sini. Aku rasa lah. Ke? Kenal lah gang. Betul juga lah. Dekat bucu tu gang. Orang bistro. Aku ambil sini. Tapi kenapa Great Express lah? Kenapa dia tak order Great Food? Dia bukannya dia kena makan. Boleh tengok dulu. Kita boleh tengok dulu kan. Dekat 7-3 kan? Ya, 7-3. Okay. Air satu. Okay gang. Alright. Alhamdulillah tak kena apa ni, tak kena sidai ke apa. Tunggu apa silang dulu urusan. Kedai ni lebih banyak orang order lah kan. Banyak orang order. Mana kita dekat? Great Express ni ke mana? Kanan. Alright, 96 kilo. Ni atas Great Express ni 96 kilo. Untuk RM9.20. Yang lagi 400 meter tu kan, 400 meter tu aku dah bayar. Itulah nak ke vendor tadi 1 kilo kan. 1.4 kilo tu aku bayar. Nampak? Great Express vendor lah kan. Dia mesti lah, ada potongan-potongan dia yang membuatkan kita ni terasa macam ni kurang RM1 ni kan. 1 kilo kurang dari RM1 ni kan. Kita paling minimum lah, paling minimum boleh go 1 kilo RM1 minimum. Tak nak kurang dari tu. Kalau lebih tak ada salah, alhamdulillah syukur lah Express. Kalau kurang dari tu tak nak. Tu tak apa. Kita dah ambil dah pun. Lepas tu terasa juga nak main Great Express kan. Lama kan. Tu jauh-jauh. Sini kan cakap. Sempit gila. Orang tak boleh masuk tengah-tengah dia. Sempit. Tadi baru je kata jalan ni tengah kan. Nanti dah start lah. So, okay kan. Tidak apa dia itu, kita menghantar order yang kedua pula gang. Alhamdulillah, harap order ketiga ni ada terus lah.
Without further ado kan, let's go, let's go, let's go. A few moments later. Let's go. Hello, Grand Express. Saya dekat Guard House. Dekat mana Guard House? Boleh masuk dekat blok C, left blok C tak? Blok C ya? Nanti aja atas meja nanti ya. Okay, okay. Blok C. Blok C ujung mana sekali? Kiri ujung masuk dalam lobby ada meja. Alright. Dia kalau Great Express kan, dia tak ada tulis, dia tak tulis situ blok C ke apa semua. Memang tak ada kan? Actually ada lah. Actually ada lagi. Ada itulah C 11-10 tu. Alah. Mana blok C? Aduh, ada lah. Ini lift dia. Macam dia ada tulis C. Aku tak baca. Okay, kat dalam tu. Alright. Tak ada meja je. Beri aku pergi call dengan kan. Tanyakan tak ada apa. Ya kan tak ada blok, ada ditulis semua kau kata. Sorry geng, kita dah lama tak buat geng. Dah lama tak buat. Order yang ketiga dah masuk kan? Aku on the way, gerak-gerak ni kan. Tapi dia belah sana kan, dia kena kena U-turn lah. Bahaya kita ke sini kan, dia tengah jam-jam sini. Bahaya lah orang masuk sini tak bagi kan. Kita malah cakap apa kan. Nanti ramai yang kata sebab kebanyakannya sekarang ni kan banyak kes-kes yang pasal abang motor sepak tu lah, sepak tu je kan. Hui, asap. Tapi kalau korang tengok betul kan, betul, benda tu salah. Tak boleh lah pergi rosakkan temen orang. Korang tengok kan, kalau korang tengok raya, banyak orang yang jenis tak bagi signal kan. Tak bagi signal, masuk je. Betul, tak gurau. Dia kalau yang bagi signal pun kan, lambat baru ni. Bukan-bukan, dia bagi signal pun kan, dia masuk signal, masuk terus. Tapi yang aku tahu, motor ke kereta ke sama-sama atas jalan raya ni kan, sama-sama nak jaga kan. Yang motor pun kalau nak mencilok-cilok tu jangan laju sangat kan. Yang kereta pun kalau nak tukar lane tak ada masalah, tukar lane tengok ke kanan dulu, bagi signal kan. Sama je dua-dua, tak payah nak bias-bias kan. Dua-dua atas jalan raya, sedut udara yang sama kan, waktu tu yang sama kan. Tak faham lah, jaga diri langsung ke. So okay kan, 1 kilo, jauh untuk aku. Sebab aku dah belah sana, aku dah habis belah sana. Jadi kedai aku kat sini. Jadi aku kena U-turn, hantar balik. Hantar balik dalam 2.5 kilo tu lah. Rasanya macam mana ambil kedai ni geng? Porish-porish ni lah, bubur. Macam apa ni bagi sinyal dulu, elok-elok. Tak ada masalah aku. Boleh letak pakai sinyal yang geram ni, geram. Okay, sampai dah. Video tu sampai dah geng. Tak, tak nak ambil, tak nak ambil. Confirm tak nak ambil geng. Sebab tak selalu aku nak atas ni lah. Memang aku tak selalu main dari sini. Ini pun dapat order sini pun sebab aku dalam jalanan ke tempat aku balik kan. Daripada tempat aku hantar tadi nak ke tempat yang yang aku tuju kan, dalam berapa kilo 8 kilo, 9 kilo juga. Banyak kedai gadget ni. Banyak kedai sini. CU, orang kata CU ni lambat kan, betul kan? Orang kata CU ni memang sikit.
porridge. Oh, ada. Tasty porridge, sedap sangat ke dia punya bubur. Okay kan, nampak gaya dia kan. Sedan ni kan, confirm. Tak ramai ni. Kosong. Kosong. So, tunggu sekejap lagi. One pathetic sob story later. Alright, gang. Alright, gang. Sudah di collect. Bersama abang-abang panda. Kan? Nampak macam ramai tadi kena sidai ni tak? Tapi tak ada sidai kat, gang. Alhamdulillah tak kena sidai kan. Kita tak suka sidai-sidai kan. Kita ni suka laju. So okay kan, so dah ada collect dengan aman dan jayanya. Tapi aku tadi kalau kena sidai lama sikit tak apa, tak apa kat situ, sebab sejuk. Dia dalam tu aircon kan. Lepas tu dia punya kedai bukan menghadap matahari, jadi redup lah. Siap ada kursi selesa dengan kursi dia kan. Dia macam kursi dia melengkung kan, jadi bontot aku muat-muat situ kan. Jadi macam sedap duduk situ kan. Macam kalau kata kena sidai kedai macam okey lah kan. Sejuk aircon, kalau bukan luar tapi aircon dah keluar kan, pintu tu dia kena kat kita, sejuk, selesa je. Macam tu tak apalah, kena sidai okey lagi. Ini kena sidai bawah matahari atas motor, pisah mat. Problem lah kan. Ramai kan yang jenis tak bagi sinar kan. Tidak mengapa. Kena jaga diri masing-masing sahaja. Tidak mengapa. Allah. So, Allah apa-apa. Okay kan? Kita pergi hantar lah. Order yang ketiga sejauh 4.3 km. Without further ado kan, without further ado, kita pergi menghantar tu kan. Let's go. Blok A, mana? Ni, depan, okay. Blok A lobby kan. Sudah kesampaian ni pun. Sampai dia tak ada kat sini, so kita call lah. Dia cakap coming down, okay. Okay, customer coming down. So okay. Recording. Kadang macam korang dia nak kamera dia nak record kan. Dia ada bunyi tiga kali bunyi. Kalau nak tutup tekan sekali lagi, dia tutup 8 kali bunyi. Macam tu. Kadang kau atas motor, kau tekan button on, button record, korang tak dengar sangat lah bunyi kamera tu on lah kan. Tak dengar sangat kan. Jadi korang tak pasti dia record tak record.
Jadi you need to trust. You need to trust your instinct that camera dah on lah je. Maksud dia. So tunggu jap. Di blok A. Order ni tadi aku tengok berapa kilometer lah. 5 lebih lah sebenarnya. 5.3 macam tu lah. 5.3 macam tu. RM7.40. So okay lah. Order keempat tak masuk lagi kan. Ni kira order putus lah. Tadi pun order putus juga. Order satu dengan dua tak putus. Order ni putus. So yang tunggu je lah. One nap later. Aku lupa nak record tadi. Kasi mana ambil lah tu? Kasi mana dia? Okay, tak salah. So kita jadi order 990. Tu nombor dia. Okay. So RM26. Okay lah geng. 3 order. Banyak merah tu. Macam hari ni sini banyak merah. Aku tengok kat grup kata kan, banyak merah pun tapi masih lagi membangau sampai 1 jam satu order ni. Aku tak pasti dah macam mana kan. Sebab aku tak mencedok waktu tu. Sebab aku tengok gambar yang diorang hantar kat grup tu memang memang ni geng, memang merah kau geng. Sebab bincang merah dia. Exit. So aku lagi seminyak je, geng. Atau kau ambil balik. Cuma lagi seminyak kejap. Okay. Order yang keempat sudah masuk, geng. Alhamdulillah. Bahayalah order masuk waktu aku tengah, aku tengah tengok map kan. Kita tengah motor, kita tengah tengok map tu kan. Ada simpang-simpang lain kita kena tengok-tengok lah nak masuk tu. Eh waktu tu lah order masuk. Jadi dia overlay kan atas interface kita punya grab, kita punya Waze. Jadi bahaya lah kan. Takut lepas simpang lah kan. Jadi bahaya juga lah. So dia keempat ni aku nak tengok mana. Sebab eh dah macam cakap tadi lah, aku atas jalan raya kan, laju. So kita pergi dulu. Kita pergi dulu ambil order yang keempat. Again, let's go, let's go. Sampai dah dekat kedai ni. Dia sepak dengan dia. Aku dah sampai dah dekat order yang keempat ni. Panas kan, tiba-tiba panas teruk. RM116. Okay. Kasih lagi kan. Gila panas dia tiba-tiba menyerang kan. Jadi macam okey-okey lagi kan, tengah sembang kan. Nak sampai dia terasa panas macam macam kan. Terus aku cakap, panas macam macam tu. Kan, ada gaya kat. Lepas tu kena support dengan bendera pula kan. So okey kan, order ni to arrive. On the way. Order ni RM8.70. Okey kan, tunggu jap. Siap, ambil lah. Alright, let's go. 16 paranoia filled days later. Ada satu air macam makanan. Wih, panas dia. Dia tak apalah panas kan. Kita kena bersyukur kan. Kalau hujan kan dah susah macam duk kan. Ni panas dah macam ni pula betul. Tak pernah bersyukur. Tendiklah kerja pada panas macam ni. Sebagai rider memanglah kerja tengah panas kan. Kalau kau kerja office je lah kau kerja dalam aircon kan. Ataupun kau jadi cashier pun kalau kau dalam aircon kat mall tu kan. Jadi sebagai rider inilah kau kena hadap hujan dan panas. Macam mana aku setting ni? Macam ni. Okay. Aku dekat holder T left aku ni. Okay, macam tu. So macam biasa ikat lah. Alright. Cabut. Ya. Okay. Dia seal, dia macam seal T-Life kan. So, air tu agak selamat lah. So, jala dia ni apartment Blok A. Okay. Berapa kilo eh? 7 kilo, 68. Alright. So, okay. Kita pergi hantar lah. Kita hantar dulu.
Without further ado kan, without further ado kita pergi hantar lu kan. Let's go, let's go, let's go. Nak sampai dah, tapi ni sekolah ke ni? Oh, sekolah tapi ni. Sampai dah, tapi macam jam teruk ni. Aduh. Order yang kelima, order yang kelima dah masuk juga tadi. Kita pelik tadi tu. So, siapa yang duduk rumah sini? Annoying lah. Siapa yang duduk rumah kat sini memang annoying lah. Sebab kalau kata nak balik tengah hari kan, memang jam lah. Sebab dia depan SJK C Lai Meng. Memang depan SJK C betul-betul lah. Blok D. Okay. Blok D mana? Alright. So sampai blok D kan. Kita suruh hantar kat blok D sahaja. Jom lah. Kena ke map ni. Woi, tenaga aku dah terengkau kan. Warna sana lain macam kan. Panas, tapi panas macam ni kan, heaven lah untuk kamera. Kamera akan capture cantik lah kan, sebab cahaya cantik kan. Tapi pada aku struggle lah. Kepanasan dia mendraining saya punya tenaga lah. Okay, dah sampai Koh Aiwin? Ya. Okay. Welcome. Alright. Huh, settle gang, settle order yang ke empat ni gang. Empat eh? Empat gang. So order kelima ni dekat mana? Aduh jauh ni. Aku rasa aku tak ambil lah order ni. Sebabnya yang pertama dah pukul 1 and order tu macam jauh lah kan. So aku tu cancel lah order ni and aku paksa balik dah. Rehat-rehat dulu, letih sangat lah. Panas. So okay kan, pasal sini dulu video aku. Aku harap korang terhibur lah. Lama tak upload kan. So aku harap korang terhibur lah kat video yang tak seberapa ni kan. Empat order ni lah. Okay, so okay kan, jumpa lain kali kan. Tak apa dia dulu kan. Jumpa lain kali. Assalamualaikum kan. Bye bye.